Oke, teman-teman. Kita akan kembali lagi ngerakit lagi ya. Ini pakai ini guys aja itu. Yang kemarin ya kalian. Di videonya sih udah lama-lama sih teman-teman, tapi baru saya kirim. Gak ada waktu juga buat ini. Ini hanya isinya. Ini sudah manfaat semuanya. Seperti ini berakitannya. Kita coba rakit sedikit. Prosesnya seperti ini. Ini motor aerotech ini, ini retrofitnya ini. Blowernya apa Darun? Blowernya. Pasnya pakai satu baju ini, kalau bagus pakai dua, yang belinya kita satu aja blowernya kipasnya. Sebenarnya motor air plat ini sebenarnya udah banyak punya, udah ada berapa tahun yang lalu baru kita buat kenangan ya. Ini relaynya teman-teman. Ini terlalu luar dari lainnya, kadang-kadang sih terlalu dalam. Bisa ini lampu jauhnya dekat masa sama masanya front ini dari aki teman-teman. Itu screennya kita pakai screennya soalnya dari aki sama kabel harus diisi lagi. Ini nggak begitu terlalu ini banget teman-teman ya. Saya potong-potong videonya seperti ini. Soalnya kita nggak ada waktu teman-teman, cuma hanya itu. Nah ini udah jadi dia di sini teman-teman, blade-nya. Soalnya saya potong-potong video teman-teman, videonya susah teman-teman. Ini kerja soalnya gitu. Nah ini posisinya teman-teman udah bagus ya. Ini masih belum kelar semua ini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton, sudah share, sudah subscribe ya teman-teman. Bagikan sama teman-teman kalian teman-teman. Ya, seperti ini ya teman-teman ya videonya. Nah seperti ini bentuknya. Ini masih belum selesai nih. Nah dia nggak pakai dualizer juga ini, tapi kita tuh pakai itu yang plus itu teman-teman. Tutupan dualizernya. Seperti ini kotakannya. Nah ini blade-nya teman-teman. Ini udah lama video ini teman-teman, udah lama juga sih apa kita bikin blade baru kita bikin video. Nah seperti ini belakangnya teman-teman.